Halo guys, welcome back to my video. Video gue kali ini mau sharing tentang perjalanan kita teman-teman dari Sydney di Banyuwangi. Dan kita bakalan pergi ke tempat-tempat wisata di Banyuwangi. Cuma beberapa, gak bakalan semuanya karena gak bakalan cukup. Karena kita cuma beberapa hari doang di Banyuwangi. Mau tahu keseruan kita gimana? Tetap pantengin terus video kita. Oke, kita baru saja nyampe di Bandara Blimbing Sari Banyuwangi dan kita mau langsung tancap gas langsung ke Kawaijen bersama teman-teman dari Sydney. Kita di mana, Lid? Kawaijen. Ngapain? Kita mau mendaki gunung. Terus? Mencari kitab suci. Oke, serius loh. Lihat. Finally, kita di Banyuwangi. Oke, perjalanan kita baru saja dimulai menuju Kawaijen dan perjalanan kita ini bakal menempuh 2 jam untuk sampai puncak dan kelihatannya cuacanya kurang begitu menguntungkan, sedikit mendung. Semoga nggak hujan di atas. Kita lihat keseruan kita ke atas gimana. Terus pantengin terus ya. Tereliminasi satu, tereliminasi gitu. No. Ya oke, Dus. Mulut berasap, Dus. Ceban. Gila view-nya. Kabut. Kabut. Menyerah. Menyerah, Dus. Enggak menyerah sih. Cuacanya, cuacanya kurang. Nih, cuacanya. Ini bobeng deh. Sekeliling janggul. Oh. Jangan lagi. Ya. Oke, berhubung cuaca nggak mendukung kita untuk ke puncak, kita mau bertiga memutuskan untuk turun ke bawah. Karena cuaca yang buruk, kita nggak bisa ngeliat apa-apa dan orang-orang lokal sekitar bilang kurang begitu tepat waktunya. Mungkin next time kita bakalan balik lagi untuk naik ke atas. They can imitate you, but they can't duplicate you. 'Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long. Solarnya mau habis. Bingung di gunung gak ada penjualan solar. Mampus. Bisa. Mampus. Gak ada sinyal lagi. Oke, setelah kita sampai bawah, kita langsung aja melanjutkan perjalanan kita ke tempat selanjutnya, yaitu ke Grand Harvest Villa. Kita mau lihat-lihat tempat itu karena kita mau bikin acara buat hari Sabtu nanti, buat acara Love God Love People. So kita melanjutkan perjalanan kita dari Ijen menuju villa sekitar setengah jam. Dari mana, Dus? Dari Kawaijen. Dari Kawaijen terus ke mana, Dus? Terus ke sini makan. Makan terus. Terus sekarang kita mau keliling-keliling. Keliling-keliling. Temen Dudus dia ngomong, "Kuy. Gimana, Ci?" Warak. Warak. Makan apa tadi, Ci? Makan nasi soto using. Oseng. Oseng. Using, oseng. Using ya? Using enggak. Aduh, pusing pala baby. Pala baby. Suku aslinya di Banyuwangi. Alright.
Anda bukan suku asli? Bukan, saya suku tortor. Loh, lo deh, untuk teman-teman Sydney. Halo Sydney. Halo Sydney. Kangen gak? I wish you. Kangen gak? Kangen sama siapa? Kangen sama Opera House. Kita lagi keliling-keliling untuk melihat tempat-tempat yang bakal kita pakai buat hari Sabtu, dan habis ini kita langsung tancap lagi ke warung Bok Wah namanya. Di sana kita bakal makan nasi tempong. Mungkin si teman-teman udah penasaran gimana rasa nasi tempong. Kita langsung berangkat ke sana. And gave a wink and smile and I was on cloud nine. Love. Ini dia nasi tempong. Gimana, Lid? Banyak durinya. Banyak durinya. Lu makan apa? Tepat tongkol. Pedas. Judus, pedas. Pedas. Gimana, Lid? Good, enak? Nice. Enak, Lid. Goks. Tempong banget, gila. Tempong banget. Goks, rekomen? Rekomen. Kepedasan, Gok? Lumayan, tak hilang. Sedia apa kesini? Sedia payung. Sudah tempongan. Tempongan. Tempongan buat lamer. Oke, ini hari kedua kita di Banyuwangi. So, hari ini gue cuma pengen bawa mereka keliling-keliling desa, terus main ke kebun buat petik buah jeruk, and jalan-jalan sekitaran desa, habis itu balik, dan kita langsung antar Dudus buat ke bandara karena dia hari ini mesti balik ke Jakarta. So, mau tahu keseruan kita gimana? Ikutin terus kita ya. Kita lagi di mana, Lid? Persawahan. Persawahan. Lagi mau ke pohon jeruk ya. Pohon jeruk. Petik jeruk. Petik jeruk. Hasil enak alam. Gimana feel-nya desa? Enak, sunyi. Sunyi. Santai, cepoy-cepoy, ngantuk. Cepoy-cepoy, ngantuk. Gemuk ya di sini? Gendut. Lydia sedang memetik buah jeruk. Langsung dari pohon. Coba dulu satu. Harus jatuh dalam dosa. It's hard not to fake it. But perfection is a myth in the distance. Mana nih? Cus. Mantap banget. You're already the perfect. There's never been a day that you've gone too far. When everything around you could fall apart. No, you don't have to be stronger than you are. Pak Dudus sedang bercocok tanam. Jeruk apa, Lid, namanya, Lid? Jeruk Bali. Enak gak? Belum tahu. Bahasa Inggrisnya apa? Bali Orange. Bali Orange. Apa itu, Lid? Artis. Giant Orange. Giant Orange. Basket, kayak basket. No. Kayak bola kaki ya. Day that you've gone too far. Yeah. No, you don't have to be stronger than you are. He wants your heart. You can come just as you are. Dudus pulang. Kembalikan kepada orang tuanya. Ya. Nah, saya tidak dimaukan lagi saja. Bisa. Kesan-kesannya Banyuwangi seperti apa? Banyuwangi bagus. Bagus. Lebih develop dari yang saya. Oh, eh. Turganya enak sih. Oh, eh. Ada harapan untuk kembali? Oh, baik. Pasti. Pasti, pasti. Yes. Tempongnya gitu. Sama siapa? Sigit. Sama Sigit. Sama Tri. Sama Tri. Amin, amin. Next year. Oke? Okay? Thank you, Dudus. Sure.
Are you ready? Eat durian? Langsung nyebrang ya? Durian hunting. Cari durian. Hunting durian. Harus nyebrang. You take my breath away when you're not even trying. You got me wondering why. Oh, what if you were mine? Mau ngapain kita? Mau makan durian gue. Durian Banyuwangi. Panik banget. Ini anti bakteri saya. Kenapa? Kenapa? Dorong. Iya, iya. Berhasil. Belah durian. Pawale 2. Bakso 2. Banyak juga. Ini 2. Bu, ada sini Bu. Gak apa-apa Bu, masuk video ya Bu. Tuan Bu ya. Iya. Wow. Bu. Enak. Enak. Capek. Tahu capek. Oke, dari airport kita langsung cabut aja, balik langsung ke rumah karena kita harus siap-siap buat acara selanjutnya yaitu acara kebaktian keluarga. Ngapain kamu? Cuci piring. Lap debu. Ini acara apa? Acara motong semangka. Memang ya. Tangannya licin. Bu. Ojo aku. Mau. Terus sampe nih, Bu. Yo. Mantap. Orang pirang ya. Ini yang enggak ada. Ini pengantin. Masuk ke
tak mundurkan ke situ tapi bisa. Terima kasih. Selamat malam. Ayangnya mana? Kira-kira di belakang itu udah asisten rumah aja. TKW.